Halo Sob, ketemu lagi di Auto Tifo. Nah, kali ini kita kedatangan mobil Sienta Tifo V. Nah, kebetulan juga ini mobil banyak banget dipasangin aksesoris. Nah, terutama yang menarik, ini headlampnya udah kita custom. Cuman memang gak terlalu banyak perubahan, kelihatan masih standar, cuman memang ada penambahan 4. Di bawah sini nih ada DRL, alis lah ya, udah bisa running sen juga. Nah, di headlampnya sendiri, ini sebenarnya kalau untuk Tifo V ini, dia udah 4G. Cuman memang bolhamnya masih standar halogen H11. Jadi kita upgrade juga, biar lebih terang gitu. Kita tes sebentar. Nah, ini pas pada saat lampu senja kita nyalain, ada welcome light-nya. Yang menarik, di headlampnya sendiri ya nih, ada warna-warna merah nih. Ya, karena kita tambahin bias-bias lampu yang kebetulan kita kasih warna merah biar secara tampilan biar lebih gahar ya. Nah, beda banget sama yang standar. Nah, untuk DRL-nya sendiri atau alisnya, nah, ini ada dua mode nyalanya. Selain warna putih, ini ada warna kuningnya juga kalau desain ya, tapi dia modenya running, jalan. Nah, ini pas pada saat lampu sen atau hazard kita nyalain. Dia kekinian banget ya. Nah, ini kelebihannya kalau untuk DRL atau running, ini pas pada saat lampu sen dinyalain, ini nggak bentrok sama yang standarnya, karena standarnya masih tetap ada ya untuk lampu sennya. Nah, yang menarik juga selain kita custom, nah di sini udah kita tambahin garnish warna yang black tipo ya. Jadi secara tampilan biar kelihatan ada beda banget sama yang standar. Ini secara tampilan lebih gahar karena ada garnishnya di headlampnya sendiri. Dan untuk di bagian samping, yang di spionnya juga udah kita kasih cover spion yang warna black tipo juga. Jadi mobil ini sebenarnya kalau pengen tambah keren untuk Tifo V ya, Sienta Tifo V, jadi emang harus ada penambahan fat-fat yang nggak terlalu banyak juga sih. Sebagian yang harus ditambahin. Nah, selain di headlamp, garnish, di cover spionnya juga ada warna black tipo. Nah, untuk ke sampingnya sendiri, kamera sini. Ini kita tambahin outer handle yang warna black tipo juga. Karena ini mobil temanya si ownernya pengen yang warnanya hitam. Karena di bagian-bagian part tersendiri ini udah ada yang warnanya hitam. Ya kayak pilar, ini warna hitam standarnya. Ya, jadi biar secara tampilan ada kombinasi gitu. Nah, ini untuk di area samping. Nah, untuk di area belakang sendiri, ini udah kita tambahin di stop lampnya, pasangin garnish juga. Jadi yang depan tadi kan udah dikasih garnish. Nah, untuk stop lampnya juga udah kita tambahin garnish yang warna black tifo. Jadi sebenarnya nih secara tampilan kelihatan ya, secara tampilan pun kelihatan jadi selaras ya, serasi gitu. Karena di bagian pilar yang di bawah ini nih samping, ini warna udah black tipo juga bawaannya, bawaan standarnya. Nah, untuk di rear reflektornya sendiri, ini juga udah kita tambahin, udah kita ganti di sini. Jadi sekarang nyala ya rear reflektornya, karena standarnya ini kan nggak nyala. Jadi udah kita tambahin rear reflektor yang ada lampunya. Nah, sebenarnya kalau untuk Tifo V ini buat pengguna Sienta yang Tifo V ya, jadi kalau pengen lebih ganteng mobilnya, di bagian part belakang itu harus ditambahin spoiler. Nah, memang spoilernya kan banyak banget modenya, modelnya ada yang ada lampu juga, jadi nggak terlihat kelihatan dugul gitu. Jadi kayak ada topinya, jadi bener-bener kelihatan banget dari belakang tuh. Selain dikasih garnish warna hitam, ini tambah kece banget dah, tambah ganteng gitu.
Nah, di sampingnya sendiri ini juga yang di bagian tank cover udah kita tambahin juga. Jadi memang ini mobil nggak terlalu banyak sih untuk aksesorisnya, tapi kelihatan banget gitu, beda banget gitu. Jadi nggak kelihatan standar banget gitu. Nah, untuk di headlampnya, tadi saya lupa ngejelasin bahwa ini mobil sebenarnya headlampnya juga udah kita upgrade juga, udah kita ganti pakai LED yang Asus 55 watt. Nah, ini kita nyalain. Nah, beda banget sama yang standar. Yang standar ini kan masih halogen ya untuk tipe V ya, karena untuk tipe Q-nya kan udah LED dia. Nah, kebetulan yang tipe V ini masih standar, jadi kita upgrade pakai yang LED yang Asus H11 yang 55 watt. Jadi benar-benar secara pencahayaannya juga ke depan luar biasa terang banget. Terang banget. Karena kalau ada sedikit penjelasan juga, ini kan sebenarnya bawaannya ini udah Froji ya, udah ada proyektornya. Cuman memang masih standar. Jadi kalau misalkan dikasih LED yang wattnya kecil, kan banyak LED yang wattnya 20 watt, 25 watt, 45 watt. Nah, kebetulan saya saranin ke si ownernya, saya kasih yang wattnya itu 55, karena standarnya pun dia 55 watt. Jadi nggak usah khawatir, nggak naikin watt, karena yang standarnya pun 55 watt. Nah, kelebihannya LED ini kan nggak panas. Ke Mika tuh nggak panas. Yang standarnya biarpun redup, nggak terlalu terang, wattnya standar, tapi dia panas karena halogen jenisnya. Tapi ini nggak panas. Ya, udah paham ya? Nah, jadi pas pada saat kita nyalain lampu utama, itu biasnya warna merahnya gantian nyalanya. Jadi seperti kayak standar, cuman memang ada alis atau DRL-nya yang di bawah. Ya, jadi cukup ya. Oke, terima kasih.